Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mempublish atau mengupload aplikasi kita di Play Store atau Google Play. Sebelumnya kita sudah harus mempunyai akun Google Play Console atau Google Play Developer, ya seperti itu. Kemudian sudah masuk mengatur detail akun, nanti kemudian di dashboard utama ini. Ini kalau kita belum isi nanti kosong masih, kemudian buat aplikasi, nah, bahasanya diatur, kemudian judulnya misal berita, ya kita buat. Setelah itu maka kita harus melengkapi syarat-syarat lainnya yang diperhatikan. Diperhatikan tanda-tanda yang centang ini, ya. Ini tanda-tanda centang ini harus berwarna hijau terlebih dahulu, ya. Seperti itu, ini harus dipastikan warna hijau, ya, yang centang ini. Nah. Yang pertama ini kita terakhirin aja ya, listing toko dulu, deskripsi singkat, misal berisi berita. Update, ya, begitu. Dari berbagai wilayah di Indonesia dan negara lain. Nah, kemudian kita isi nih, lengkapi. Nah, diperhatikan. Ini ikonnya harus sesuai ya. Di sini 512x512 Mbit. Ya harus ini kemudian sesuai ukurannya. Kalau tidak sesuai maka akan ditolak ya. Harus sesuai ukurannya. Minimal seperti ini resolusinya. Sini saya akan menuju aplikasi. Saya contohkan. Ini beritanya ya, misal yang PNG ini ya sudah pas 512 kita open. Nah, tunggu sesaat nanti di sini akan ini kemudian. Bagaimana tampilan-tampilan di ponsel? Ini kita harus sebelumnya sudah harus install aplikasinya di HP, kemudian kita ambil screenshotnya. Ini kita harus punya, ini harus ditampilkan bagaimana kita menjual produknya di Google Play. Ini saya ambilkan screenshotnya ya. Ini screenshotnya. Ini di ponsel, berarti kita pakai yang ini aja. Nah, ini biar menampilkan kondisi-kondisi terbarunya ya. Gitu. Nanti di tablet juga perhatikan ini. Minimal setidaknya satu screenshot 7 inci. Buat yang 7 inci ya. Gitu. Cari yang 7 inci buat memang sudah sebelumnya ya. Ini 7 inci misal kurang lebih aja 7 inci sama 10 inci itu. Ponselnya sudah. Kemudian ini harus diisi nih grafis fitur ya, minimal satu yang ini promonya. Nanti ya, ditampilkan di tempat lain ini grafis unggulan. Ini bisa ini ya contoh. Nah, setelah kita upload tablet sudah. Biasanya kalau
dia bisa di under TV, tambahin juga ya seperti itu. Ini selesai, tunggu selesai, kemudian kita isi jenis aplikasinya, aplikasi ya hanya dua, aplikasi game, kemudian kategorinya dipilih berita ya. Tag ini boleh kelola tagnya apa aja. Nah, kita kelola tagnya dulu. Nah, sudah masuk di kelola tag, kita pilih di sini berita dan majalah. Dan majalah lengkap ya, sama. Oh, ini harus diperhatikan nih, berita dan majalah atasnya tadi apa, kira tetap bisa. Nah, sudah selesai, ini dihapus saja. Selesai, baru kita kembali ya. Tagnya sudah ada, kemudian ratingnya nanti kita isi di sana. Masukkan sistem web, email yang kan ini. Ya, misal seperti ini, nomor ponselnya harus diisi, yang ada titik bintang ini harus diisi ya. Nah, itu simpan di draft ya. Kita simpan di draft nanti. Warna hijau, kemudian kita menuju painting content ya. Sebelumnya harus mengisi sampel PK ya, sebelum mengisi painting contentnya ya. Maka di sini kita harus rilis aplikasi ya. Ya, bagaimana cara yang di sini track produksi, kemudian paling atas ya, kalau di bawah ini mungkin agak lama ya seperti ini. Ya, kita masuk di konten aplikasi. Kita harus membuat kebijakan privacy. Ya, ini harus masukin ya. Biasanya biar nanti hijau. Kemudian iklannya harus masukin sini. Beritahu apakah berisi iklan atau tidak. Ya, kalau berisi iklan. Kemudian rating kontennya nanti di sini, kemudian target audiennya harus diisi, harus sesuai. Ya. Ya. Seperti itu. Nah, ini harus diisi ini. Nanti diisi, diikuti. Selesai. Rating kontennya ini harus mengupload PK-nya dulu, kemudian kita privacy kita buat ya, kita buat di blog kita kebijakan kita apa aja terkait aplikasi itu, kemudian nanti di ini ya diisi. Nah, ini cari tag produksi ya, kemudian kelola yang sudah konten aplikasi sudah berwarna hijau. Rating perlu kita harus upload, buat rilis. Menyisi ya, ya lebih bagus di sini menyisi seperti itu. Saya yakin tidak ikut ya, nanti agak kalau tidak kalau ikut bakal lama. Prosesnya kita jelajahi file, cari ini aplikasinya. Nih,
Misal gitu ya. Nanti satu kita masukin di sini isinya apa aja, berisi sumber berita dari ya. sekian dari mana ya, seperti itu. Nah, setelah selesai diupload, maka seperti ini hasilnya, dan kita simpan. Kemudian nanti bisa ditinjau ya, seperti itu. Kita buat dulu rating kontennya, lanjutkan, karena kita sudah mengupload aplikasi tadi, maka kita bisa melanjutkan. Nah, ini harus email. Ya, kemudian masukkan lagi apa saja kategorinya, berita. Kemudian tidak bahasa tidak, zat larang lain tidak. Terus ini disesuaikan dengan aplikasi ya, coba timan ke channel. Kemudian menghitung rating, kita tersimpan, kita menghitung rating, selesai, tekan rating. Nah, sudah hijau juga, sudah hijau di sini. Nanti tunggu email, nanti akan keluar sertifikatnya. Dan konten aplikasinya tadi kita ya selesaikan ya paketnya. Nah, ya, selesaikan. Ini aja ya, seperti itu. Simpan. Nah, sudah. Warnanya sudah hijau juga. Kemudian kita di harga distribusi. Atau harganya gratis, kita ganti tersedia semuanya, bawah atur, kemudian nah ini kita yang ini kita simpan di drive. Nah, yang ada bintang-bintangnya diperhatikan seperti centang seperti tadi ini. Oh, ini bintang juga ternyata. Nah, sudah hijau semua, kita terakhir di sini, kemudian ke tadi di playlistnya kita tinjau ya. Setelah tinjau nanti di sini terakhir ya, kita klik baru ya, kita klik nanti baru bisa dipublikasikan. Biasanya menunggu sehari ya, karena pandemi COVID ini agak lama ya, kemarin terakhir 6 hari. Ini terakhir di sini. Nah, ini tadi siap dipublikasikan. Kalau kita sudah centang tadi dirilis aplikasi, maka tadi aplikasinya nih.
ini tadi sudah ditinjau, kemudian nah siap di sini, sudah siap semua. Demikian penjelasan kali ini, semoga bermanfaat. Dukung terus channel ini agar berkembang.